jangan omong saja merdeka. Yo, ada shooting soalnya ini nggak ada TV. Berdiri. 1, 2, 3. Sumber Harum bersama berserta berbuat mandiri pangan nandur opo sing dipangan mangan opo sing ditandur oyot kayu godong kembang uwong iwa iwen rojo koyo jok jangan omong saja merdeka. Gatut kocok gagal putar kakean cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kurpa TV. Ya, kali ini kita ke tempat Tor Kepala Desa Sumber Harum di Kecamatan Luran. Di sini teman-teman kita dari Dusun Pakeron sedang mengikuti pelatihan manajemen lahan pertanian gitu, guys. Nah, di sini sedang ada pelatihan itu. Mari kita saksikan, meliputi apa saja, mari kita tengok. Sejika berbakal ketinggal. Padahal itu bisa benar gunakan nanti dibakar menjadi sekam bakar arang itu takut itu bisa untuk juga kumpul. Ini memang bakar, terus mungkin asapnya dimasukkan ke pipa, pipanya masuk ke air, keluar jadi cairan, destilasi, disuling, dibusuk ke diubah. Bisa mengharum bukus. Ini ku jajahnya, tapi yang nyaman kita belum tahu. Damai, ini ku biasanya saya sering terpangan. Mandur, opo, sing, dipangan. Mangan, opo, sing, mandur. Saya ulangi, jadi pertama tadi apa? Sumber Harum bersama bersepakat berbuat mandiri pangan mandur opo sing dipangan mangan opo sing ditandur. Sampai sini dulu, apa enggak? Kita pakai teori sikil, ya. Karena ini bahasanya ikrom dulu sampai kata. Kalau paham agak ngelakoni gitu loh. Jangan sampai ngelakoni ini kurang kata. Lumayan tapi ya. Ya dari Sumber Harum sampai nanti ya. Coba aja kan. Ini belum, nanti masih ada tambahnya. Ya 1, 2, 3. Sumber Harum bersama bersepakat berbuat mandiri pangan nandur opo sing dipangan mangan opo sing ditandur. Lah sing ditandur opo? Kalau kita nanamnya semen berarti mangan semen. Itu maka tanaman itu kulo nek kulo iki jangane jenggo tani ngajari petani sak Indonesia iku iso do gawe pupuk, gawe obat nek iku pabrik itu. Dan ini sampai ini jadi malas pegasi nau
Semakin kita itu tidak mau mencari ilmu, semakin kita tertindas. Iya bener. Megah malut gak bisa antem tapi itu pun apa? Karang. Sudah mulai pusat gak mau bisa. Lekas nambil kacang, kacangnya di dorani goda ya. Mau nih itu malut ini kacangku. Iya bener. Saya pesat melek. Godok kayu ini megah. Tunggu isi enak. Iya bener. Saya pesat melek. Orang gelem nanggur lombok kok gak bisa ambil tuku. Janji orang kuwi sing prambate nimo. Prambate. Kuwi sing prambate nimo iku mesti pestisida. Kono wae. Terus penyakit tanduran, penyakit kewan, penyakit manungsa, penyebabe kan dunyo iku menen. Nek panu to kok. Jamur. Ya bener. Nek awake dhewe iku diare pergono kok. Tanduran nggih mboten. Mula mungsuh iku mung telu Gusti Allah wis nyiptake kabeh. Sedaya iku kumethit wonten ing alam dunya iku wonten manfaatipun. Mboten wonten sing ora manfaate. Nek ora ora dianake karo Gusti Allah. Dadi sampeyan iki di urip ning dunya iku iso manfaate. Ning antara karo manfaate kecamatan Budian kok gitu. Ya mesti boleh kok. Insya Allah kita bisa membantu panjenengan karena memang sejak tahun 2005 saya sudah ada kegiatan di Magelang di Jakarta sampai insya Allah sampai sekarang sama sudah ada kegiatan bersama masyarakat. Ngeten nggih. Matur nuwun kita berkasih nasrullah di kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Bagus kaitannya dengan makan aja sebentar nanti biar kita gunakan apa? Batang pisang itu dikurangi. Lagi gitu ya.
Nah itu boleh juga diberikan di situ. Itu berarti kan bisa 10%, ya. Dah ya, itu bahan itu. Lalu prosesnya yang pertama kan garang sing gede dicilike. Tahu nggak maksudnya ini? Berarti dicincang. Ya kan dicacah. Kalau di mesin ada namanya kolpor itu ya, mesin mencacah. Kalau sedikit tidak usah mesin. Itu yang pertama. Ya setelah dicacah, lalu penjaringan menumpuk daripada mencari tempat. Tadi ya Mas Bagus menjelaskan ini. Mas Bagus ini teori nggak masalah. Apa? Dia mesti sistematis karena ini uang UGM gitu kan. Agro ya. Jadi nanti dengan ini ada media, terus digelar sikit jelas godone apa deboke apa kotorannya terserah. Penjelasan bebas mau yang mana menurut jelas. Godone sikit entok, deboke entok, damene entok. Yang penting itu jangan sampai 30 cm lapisannya, paham ya? Maksimal 30 cm sak jengkal lah. Ya, paling penak. Jadi sak lembar katakanlah damen, sak lembar kotoran hewan, sak lembar baru untuk daun, sak lembar debok gitu. Nah setelah itu penjenan basahi air, tapi air yang sudah diberi efektif mikroorganisme. Nah penjenan apalagi domini EM 4. Tapi sebetulnya penjenan iso gawe dhewe untuk EM 4. Pengen gawe namanya mol mikroorganisme lokal. Bahannya itu kalau dengan tipe EM4 itu EM itu efektif mikro 4 itu jumlahnya 4. Sebetulnya itu terdiri dari bakteri Lactobacillus, bakteri Annona, bakteri Saccharomyces, bakteri Rhizobius. Nek sampean gawe dhewe iso, Tuhan telah mengirimkan bakteri Lactobacillus itu dari pisang. Pisang gedang mateng buah itu lebih gedang sing matengnya lho ini bukan mateng digodok lho ya di masak pohon maksudnya di rajang terus jenengan masukkan tenggen botol air mineral sing 1,5 liter ya lho niku banyune 1 liter terus diwehi gula pasir 3 sendok mekla makan ya. Saya ulangi, botol 1,5 liter diberi air masak, air sing mateng. Ojo air mentah. Air masak ini adem. Banyu tawa sih. Jarang adem. Terus diwehi gula 3 sendok. Terus diaduk tadi. Terus baru pisangnya dimasukkan. Sing dirajang bang. Pisangnya berapa? Satu aja, paling banyak 1 liter. Ah, sing paling legi paling enak apa? Ambon ento, rojo ento, pluto ento kok. Yang penting yang manis. Mau kulitnya saja boleh, pisangnya dimakan. Mau pisangnya saja boleh, kulitnya untuk pupuk, jangan kulitnya dimakan. Atau kulit dan pisang boleh, karena itu dua-duanya semakan duanya lah. Apa itu di situ ada lampunya. Nah. Itu nanti penjaringan tutup, tetapi tiap pagi dibuka, digemboske, nek mboten jeblok. Nah, itu nanti akan jadi sing do didol kae jenenge yakul. Tahu yakul? Sing madani semanten regane pinten yo? Itu kan Lactobacillus. Kenapa kita tidak membuat orang ngerti? Jelas enggak? Jadi sana nggak ada yakul itu membantu peternakan itu. Makanya kalau makan pisang itu biasanya orang Jawa malah kewali. Kalau saya di Itali, di Roma, Bangkok sana, Jepang, itu buah itu makannya jauh. Ya, iya. Dimakan dulu. Ini nggak boleh kejam dari geger darmada. Kalau itu sudah digembosi setiap hari terus ada beberapa kali gembosi itu kan sudah nggak gembos lagi. Itu masih fungsi pada bakterinya, Pak? Ya, justru kalau berfungsinya setelah tidak gembos. Kalau masih gembos itu belum berfungsi. Fermentasinya belum jadi, masih ada amoniaknya. Setelah mboten gembos,
daunnya sedap enak nih kok, itu baru dipakai untuk nanti menjadi pengganti E4, tapi baru mikroorganisme satu. Satu. Yang kedua, airnya sama, gulanya sama, botolnya sama, ukurannya, tapi botolnya beda, botol kedua. Tadi kan botol satu, ini botol kedua, tapi air dan gulanya sama, tapi buah pisangnya diganti oleh pisang. Jadi ini nanas. Nanas cukup seper delapan, tiga jari lah bu. Nanas ini semakin liur, dirajang, dimasukkan persis kayak si pisang tadi. Prosesnya sama, itu nanti akan menjadi penghancur singatos-atos, bongso tulang, bongso ranting gitu. Kalau yang laku tadi yang daun, penghancur yang daun. Kalau itu yang penghancur yang ranting atau tulang. Bedanya kalau laku boleh diminum, kalau yang ini nggak boleh diminum, apalagi ibu-ibu. Wah rontok bu, kalau untuk orang yang masih subur itu bisa menjadi kering, kalau orang yang hamil bisa rontok. Sehingga saya ngajarkan supaya pendengar tahu, aja malah ibu buka praktek. Paham ya? Itu namanya bakteri amona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Mas Bagus mohon maaf kalau ada kekurangannya dan besok kita ditolak lagi langsung. Oke. Pak saya di dalam lewat WA maupun telepon. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini tadi dari Pak Prato sama Mas memang kita tidak bisa memberikan penjelasan secara maksimal, tapi ini kami dari Bidrasi minta akses, monggo. Juga mau untuk kebelahan itu juga kami mau belajar, monggo. Seperti kata di seperti Botomo yang disarankan Pak CEO, dilakoni nanti Pak CEO yang berjawa umumnya, Bapak Ibu minta akses. Termasuk nanti misalnya penjenian nandur pari, bibit pupuk tidak mampu ya ngomong aja nanti kita atur sampai reagen ini satu minggu tapi yang periksa minta. Tidak ada orang perorangan saya. Karena saya per bulan itu nyetor ke nasional itu juga 100 bisa 10 sampai 100 ton. Saya mau tanya apa? Apa? Itu yang tadi bibitnya kemarin bagusnya jadi apa tanaman hidup tadi. Menekan rumahku itu lebih mampu, oke, merasa terbusin no. Jadi saya ulangi nanti gini, sumber alur bersama bersepakat berdua mandiri pangan nandur opo sing dipangan mangan opo sing ditandur oyo kayu godong, kembang, buah, iwak, iwet, rojo, koyo, jos, jangan omong saja merdeka. Yuk, ada shooting soalnya ini gak ada TV berdiri gara-gara ini sumber harum bersama bersepakat berbuah mandiri pangan nandur opo sing dipangan mangan opo sing ditandur oyok kayu godong kembang uwoh iwak iwet rojo jangan omong saja merdeka. Nah, makan dulu. Nge, jadi ini sampai omong saja yang menanggung bukti ini berarti jargoni nge, utawa jadi sampai gatut kocok gagatutan kakean cocok nge. Terima kasih untuk acara hari ini luar biasa sekali ya. Dari tim Jogotani
memberikan semangat dan motivasi buat kita semua. Acara demi acara sudah kita lalui bersama. Kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada kesempatan ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara banyak kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa wisata religius, desa wisata kerajinan, desa wisata misalnya pertanian. Kalau wisata desa itu orang dapat